saya akan ngobrol pengalaman masih kamu, karena ini merupakan suatu kebahagiaan kamu dan hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih begini kamu, siap-siap. Merupakan suatu kebahagiaan kehormatan yang luar biasa sekali. Saya tadi dan kandil karena kade biasanya cuma hanya bisa menonton di televisi. Iya. Suatu kebahagiaan. Alhamdulillah, makasih banyak atas undangan. Sedikit berbincang ya kami tentang persepak bolaan Indonesia. Iya. Persepak bolaan Indonesia kayaknya seperti mati suri. Mati suri, betul. Selama ini sejak 2019 dinyatakan oleh bukan hanya pemerintah kita yang ada di Indonesia tetapi dunia, memang itu adalah bagian dari bencana yang ada sekarang ini. Semua hanya terus main secara bagian dihentikan sementara dengan batas waktu yang belum tentu kapan harusnya. Tetapi dengan adanya sinyal sekarang kemarin dari Kapolri, sedang bersemangat-semangat. Oh, luar biasa. Iya, terutama anak-anak Indonesia. Iya. Apa sih saran atau motivasi apa saja untuk anak-anak? Oke, sebenarnya jangan terlalu merendahkan diri dalam artian kadang pemain top yang ada di Indonesia, pemain timnas yang ada di Indonesia kebanyakan muncul dari anak-anak. Anak-anak muda jadi tujuan. Saya berharap pada hari ini sebagai bisa melihat karena apabila saya melihat dari kondisi sekarang yang ada di sini banyak sekali apabila di kota-kota besar sekarang masih ada lapangan yang jauh. Bagus gitu ya. Kita bersyukur juga makanya sarana itu menunggu sekali itu betul fasilitas ini yang ada di sekarang. Muncullah untuk sepak bola nasional, kancah sepak bola internasional. Soalnya kita kan berakhir ini mencapai betul keseriusan, semangat itu ya kuncinya ya. Betul, Martina Bulan Penario Astaman semua Hamka Hamzah pun munculnya apa? Oh begitu ya, betul. Ya, mudah-mudahan ini suatu motivasi yang luar biasa. Betul. Harus itu harus. Oke. Saya itu semua bukan support dorongan dari tokoh-tokoh seperti beliau yang ada di sini juga kemudian dibantu oleh tokoh-tokoh yang lainnya para senior yang ada di sini. Kang Eni kemudian Kang Ade, itulah makanya yang masih peduli masih ini. Ada respect terhadap generasi sepak bola yang ada di Indonesia. Saya sebetulnya apresiasi sekali. Tidak mudah mencari sosok-sosok seperti beliau. Betul. Yang masih memperhatikan generasi muda di kegiatan musim ini sepak bola untuk menciptakan pemain yang ada di Indonesia. Sekali sekali saya apresiasi. Saya pribadi, betul. Saya apresiasi buat anak-anak muda luar biasa. Betul, luar biasa. Semangat luar sekali. Biasa. Dan berharap itu kehadiran Kang Oki. Kemarin ada Kang Ajat di sini. Oh, ada Kang Ajat di sini. Syukur. Ya. Sekarang ada Kang. Itu suatu kehormatan bagian dari kami. Mudah-mudahan ini sekaligus pemompa motivasi. Harus bangkit. Terus harus bangkit karena ya di kancah sepak bola nasional pun membutuhkan yang di wilayah Jati Tujuh ini belum pernah ada muncul. Ya, mudah-mudahan lah ada hikmah dari segala semua ini dengan adanya hikmah kita datang di sini berbagi pengalaman silaturahmi. Mudah-mudahan nanti ada semangat untuk anak-anak muda yang ada di Jati Tujuh ini. Amin. Menjadi di sini untuk dapat berkiprah. Kang Oki, terima kasih atas waktunya dan segalanya. Sama-sama. Yang jelas, kami merasa bahagia kehadiran Kang Oki. Bukan hanya
nonton di film itu juga langsung luar biasa. Luar biasa, saudara. Mudah-mudahan kita doakan semua Kang Oki dan sekeluarga sehat dan sukses selalu ya. Seperti itu semuanya. Mudah-mudahan obrolan saya bersama Kang Oki dan rekan-rekannya tentunya bermanfaat sebagai kunjungan ke Jati Tujuh. Amin. Sekali lagi, sukses terus. Ya. Sekali lagi, saya undur diri dari Bapak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Yudi, mau Yudi? Sudah belum? Selamat, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oki Dwi Putra Sejaya, wasit Liga 1, wasit pipa juga, instruktur pipa juga. Mengucapkan selamat bertanding buat anak-anak Pramuja Jati Tujuh. Semoga sukses, semoga lancar terus, dan menciptakan pemain-pemain yang ada di top level yang ada di nasional. Sekali lagi, sukses terus buat anak-anak kamu Jaya Tujuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.